Ya ini cuma berdiri aja. Ini kayaknya udah enggak kuat. Jadi melangkah enggak bisa. Bisa cuma itu kenapa kan? Udah sakit, gatal. Udah berapa tahun dalam makan? Iya, lalu udah. Saya maaf karena saya sudah makan. Enggak, dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun panas ya? Iya, ada kalau ini. Suntik. Jadi kalau misalnya ini udah enggak kuat diri, lemas, langsung lemas. Kayak misalnya dari sini jalan ke rumah gitu dituntun ya. Nanti kaki dongkul tuh sakit gitu. Sakit. Ini juga kalau bisa dituntun gitu lama-lama tangan nggak sakit gitu, nggak kuat juga. Iya, nggak kuat itu suka kaget gitu. Kata dokter sakit apa katanya kalau kayak gitu? Apa bu? Ibu ya tadinya sambil duduk aja, sambil duduk. Gemeter. Ini nih bisa di apa, boleh sendiri pakai ininya. Tangannya kayak yang besi. Nah, ini besinya. Latihan Bung Keke bisa berat. Kayak gini nih jarang kursi rodanya. Susah, tidak ada di toko. Terima kasih kepada yayasan Gemeter yang sudah menjembatani dari keluarga kita untuk mendapatkan bantuan kursi roda, pinjaman kursi roda ini. Saya dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa memberikan apa-apa dari pihak keluarga, hanya ucapan terima kasih. Ya, mohon doanya aja Pak. Iya. Kalau sehari-hari panggilannya? Berta, perasaan Berta gimana? Udah ada kursi roda? Puji Tuhan senang Pak, sangat membantu. Terima kasih juga sudah dibantu oleh yayasan Bapak. Semoga sukses ya, semoga maju lancar. Tutupi dengan Bapak, terima kasih. Saya hanya fasilitasi bantuan nama dari yayasan, sudah banyak bantu. Mudah-mudahan kedepannya para donatur makin percaya terhadap yayasan. Amin. Dengan penyaluran yang benar-benar langsung kepada yang membutuhkan gitu. Ya sangat-sangat tidak menyangka gitu loh Pak ya. Ternyata ya apa ya? Saya itu senang ya. Iya. Benar-benar tadi ada mobil berhenti. Mobil siapa ya? Kok yayasan? Oh ternyata. Iya gitu. Ternyata benar gitu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yoki Muhammad Sapri, Kepala Desa Jonggol, didampingi Ketua KPPKK Desa Jonggol dan Kasih Kesra Desa Jonggol. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Roda Harapan Indonesia, juga para donatur yang telah banyak membantu warga kami, khususnya dalam pengiriman kursi roda. Ini adalah bantuan yang kelima untuk warga kami, adik kita, adik Bernadetta yang tinggal di Jeprah, Desa Jonggol. Semoga bermanfaat pinjaman kursi roda ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, membalas kebaikan para donatur, membalas kebaikan Yayasan Roda Harapan Indonesia, sehingga kita semua bisa merasakan kebaikan dari keberadaan yayasan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.